kegiatan ini sebagai ketua panitia. Kegiatan ini namanya kegiatan daerah pramuka berkebutuhan khusus. Kegiatan ini diikuti oleh 6 warcap wilayah 1 Kota Bogor, 2 Kabupaten Bogor, 3 Kota Sukabumi, 4 Kabupaten Sukabumi, 5 Cianjur, dan 6 Kota Depok. Dan jumlah peserta dari 6 kabupaten kota ini 96, panitia 30, pendamping 48. Kemudian di dalam kegiatan ini pun kita ada expo atau pameran hasil karya peserta didik, baik dari kota, kabupaten yang tadi saya sebutkan, itu di antaranya. Harapan ke depan, mudah-mudahan kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali. Dan ini pun kami sudah sampaikan kepada Warcap Kota Depok, dan alhamdulillah kegiatan Warcap Kota Depok mendukung. Termasuk kegiatan ini pun didanai oleh Warda Provinsi Jawa Barat dan oleh Warcap Kota Depok, sehingga kami bisa berjalan kegiatan ini dengan baik dan alhamdulillah sukses lah. Nah, saya harap. Harapannya dapat terpilih peserta RT tingkat 3 ke Kuartet Cawang Kota Bogor dari Tanah Sareal, peserta yang terbaik dari yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Pada hari Rabu tanggal 29 September tahun 2022, Kuaran Bogor tengah mengadakan rapat untuk persiapan LT2 bertumpat di SDN Polisi 5. Rapat tersebut membahas tentang syarat dan ketentuan mengikuti latihan tingkat 2 atau LT2. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa orang tua, anggota, dan pengurus Kuaran Bogor Tengah.